Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto menggelar turnamen kejuaraan bola voli yang dinamakan Kapolda Cup. Acara ini diselenggarakan untuk mengajak masyarakat agar dapat menerapkan hidup sehat dan positif. Selain itu, diharapkan dapat menumbuhkan jiwa sportivitas dan semangat kompetisi, turnamen bola voli cup ini diadakan di Gor Dispora, Kota Medan. Dengan tema berkompetisi meraih prestasi dan tanamkan jiwa sportivitas, ada beberapa pesan-pesan positif yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Di antaranya, menumbuhkan jiwa sportivitas, semangat berkompetisi, serta dapat menghibur masyarakat Kota Medan agar dapat meringankan pikiran dan meredam situasi menjelang perpolitikan gelaran Pilpres dan Pileg 2019 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Adapun yang keluar menjadi juara pertama pada turnamen bola voli ini adalah tim bola voli Polresta Medan. Dan di posisi kedua diisi oleh tim bola voli Labuhan Batu, sedangkan untuk posisi juara ketiga diraih oleh Polres Batubara. Selain mendapatkan trofi, para tim pemenang juga mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.